Halo-halo para pencari fakta. Banyak banget nih kejadian-kejadian yang luput dari penglihatan. Dari kejadian aneh hingga hal yang masuk di akal. Seperti beberapa kejadian-kejadian yang sempat tertangkap kamera sehingga bisa dijadikan sebagai bukti atas keanehan tersebut. Kalian pasti gak akan menyangka sosok penampakan seorang pria saat tengah foto bersama. Kejadian aneh ini terjadi pada tahun 1919. Secara tidak sengaja sosok Freddie Jackson muncul dalam sesi foto bersama para kru pesawat. Diketahui beberapa hari sebelum foto bersama berlangsung nih, Freddie Jackson mengalami kecelakaan kerja. Ia tersambar baling-baling pesawat saat bekerja sebagai montir pesawat dan akhirnya ia pun meninggal dunia. 2 hari kemudian pasukannya mengambil foto bersama. Namun saat diperhatikan, nampak Freddie Jackson muncul dalam foto tersebut. Para kru terkejut sambil menegaskan bahwa pria dalam foto itu memang Freddie Jackson. Bahkan foto itu diambil pada hari yang sama saat pemakaman Jackson diadakan. Kamu pasti nggak menyangka kejadian aneh terjadi pada beberapa kendaraan berikut ini. Kejadian yang terjadi di kawasan Xiantai, China, sempat menjadi bahan perbincangan di media sosial. Pasalnya 3 mobil yang melintas di persimpangan jalan tersebut tiba-tiba melayang. Mobil-mobil itu pun saling bergesekan dan akhirnya terbalik. Akibat dari kejadian tersebut, beberapa orang menghubungkan fenomena itu dengan hal-hal mistis. Pasalnya nggak ada angin ataupun badai kala itu yang bisa mengangkat 3 mobil sekaligus. Setelah ditelusuri penyebabnya, ternyata terdapat kabel yang terlilit di alat pembersih pada mobil pembersih jalan yang terletak di sisi paling kanan video. Kabel itu menjulur hingga ke tengah jalan, lalu sebuah mobil sedan datang dari arah kanan dan menginjak kabel yang terjulur. Kabel itu pun ikut menyandung mobil sedan tersebut dan 2 mobil di samping kiri sedan. Alhasil, tampak dari kejauhan yang terekam CCTV, gambar seakan-akan menunjukkan bahwa 3 mobil itu melayang bersamaan. Tak terlihat penampakan kabel dari kamera CCTV jarak jauh tersebut. Para layang sambil tidur di kasur. Lagi mager atau malas gerak? Tapi ingin bermain para layang. Kamu cocok menerapkan cara baru untuk bermain para layang, yakni melakukan para layang sambil tetap tiduran nih di kasur. Seperti yang dilakukan oleh Hasan Kaval, seorang pemain para layang profesional yang berhasil melakukan para layang sambil tetap berada di atas tempat tidurnya. Hasan diketahui merekam aksi ekstrim tersebut pada bulan Juli lalu di puncak gunung di Ulu Deniz, Turki. Saat berada di ketinggian 2.652 kaki, Hasan Kaval menutup matanya dengan penutup mata dan tidur. Namun kemudian ia terbangun saat alarmnya berbunyi dan mendarat dengan sempurna di Pantai Cleopatra. Wah, 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 gokil banget, Mas. Video aneh selanjutnya terjadi pada sekelompok anak muda zaman now nih yang lagi asyik berfoto. Jika dilihat sekilas, nampak hasil fotonya biasa aja ya. Tapi coba deh kamu perhatiin dengan teliti, akan terlihat ada yang nampak seperti jempol tambahan di samping kepala anak berbaju hitam. Padahal anak lain yang mengambil foto tersebut mengatakan bahwa tidak ada orang lain selain mereka di tempat tersebut. Kejadian gadis melayang ini berada di sebuah hutan di Rusia. Terlihat seorang bocah menggunakan jaket merah, melayang di tengah-tengah dinginnya udara musim dingin, dan di bawahnya tampak ada seorang perempuan dewasa berjaket orange yang menemaninya. Video tersebut diambil oleh seorang pria Rusia yang sedang bermain dengan anjing peliharaannya di dalam hutan. Namun saat perempuan itu menyadari ada yang datang, terlihat di dalam rekaman, gadis melayang itu menjatuhkan dirinya, disambut oleh seorang dewasa berjaket nila yang dari tadi berdiri membeku menatapnya. Keduanya terlihat kaget sehingga memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Menurut beberapa pemberitaan yang beredar nih, kedua sosok ini diduga sedang melakukan praktek ilmu hitam melayang yang dikenal dengan sebutan paranormal levitation. Momen aneh berikutnya nih dilakukan oleh seorang wanita muda di sebuah stasiun kereta api. Tingkah laku anehnya bermula saat sedang berjalan di sebuah stasiun dan melihat seorang pria berdiri tengah menunggu kereta datang. Dia lantas mendekati pria tersebut dan secara tiba-tiba menyemprotkan cat pewarna pada mantel pria itu. Tanpa dia sadari, aksinya ini terekam CCTV yang berada di sekitar area stasiun.
Dan yang terakhir nih, peristiwa aneh di supermarket Wisable Nutrition Center di Wisable, Inggris. Kamera CCTV menemukan fenomena aneh saat seorang pembeli dikejutkan dengan suara kotak yang terjatuh. Seorang pria yang tengah memilih makanan tiba-tiba di bagian belakangnya terlihat ada teh yang melayang. Pria tersebut tak menyadari kejadian tersebut dan hanya mengetahui ada benda berjatuhan di belakangnya. Dia pun mengambil barang berjatuhan, termasuk teh yang sebelumnya melayang tanpa sebab itu. Kalau kamu yang ngalamin gimana ya? Auto lari pasti. Oke deh guys, sekian dulu ya video dari kami. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share video-video menarik dari Fakta Populer. Sampai bertemu di video selanjutnya.